lengan, dan juga mata. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru-guru yang ada di JBS. Luar biasa banget ya, dari Kayla gak ngerti apa-apa sampai bisa jadi pinter, bisa semuanya. Tadi Mebrisma sih bilang bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus, luar biasa banget. Saya berharap James kedepannya lebih bagus, lebih baik, dan semakin banyak dikenal orang. Pokoknya the best deh buat James, dan kedepannya saya berharap akan ada SMP. Jadi untuk mungkin saya orang pertama yang masuk ke situ lagi. The best for James. Sukses selalu untuk James, guru-guru juga kepala sekolahnya. Thank you James. Jadi sudah menjadi anak yang pintar, mandiri, berani, nggak malu-malu lagi. Jadi senang banget deh. Terus graduation kemarin. Acaranya bagus banget, sampai anak-anak terkesan banget. Oke banget deh, sukses selalu buat James ke depan, lebih maju lagi, dan semakin sukses buat semuanya. Terima kasih, James. Hi, James. I love you, James, and I like James, and I love teachers. Bye. Terima kasih, James. Depan sekolah di sini walau 1 tahun di K2, tapi ya, is okay loh, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya is good, terus motoriknya bagus banget deh, salut buat James. Good morning. First of all, I want to say thank you to James Kids School for taking care our son Jason Phoenix to the very best. Thank you buat terutama untuk semua mem yang udah dengan sabar menjaga ngajarin Jason selama 3 tahun ini sampai hari ini. Anaknya baper nggak mau lulus sekolah, mau tetap sekolah di sini, saking happy-nya. Thank you buat James, supaya tetap tambah sukses, tambah maju, dan menghasilkan anak-anak yang kreatif dan pintar. All the best. Sukses. Thank you. Halo, kami orang tua Fertiel. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada James, karena selain ngajarin El, ngasih El ilmu, El juga dibantu untuk sosialisasinya. Pertama kali masuk ke sini, El itu anaknya pemalu banget, nggak pernah mau ditinggal, nggak pernah mau main sama teman-temannya, nangis. Tapi nggak lama kemudian ternyata berkat sekolah di James ini, El bisa bergaul sama teman-temannya. Dan El sekarang berubah banget dibanding pertama kali masuk. Jadi selain pelajaran, saya juga mengucapkan terima kasih karena membantu El berubah. Thank you, James. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolahan James dan juga guru-guru James yang sudah proaktif kepada anak saya. Menurut saya, satu langkah yang tepat, saya sudah menyekolahkan anak saya di James. Karena apa yang saya harapkan atau saya mempunyai tujuan utama di James itu semua tercapai dan benar-benar terbukti
setelah saya menyekolahkan anak saya di James. Sekarang anak saya sudah bisa membaca, menulis, berhitung, bahkan bersosialisasi dengan baik. Selain itu, saya juga berharap sekali agar Aldi bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dan di James, itu semua tercapai. Ternyata sekolahan James ini juga mempunyai satu metode di mana bahasa Inggris itu dijadikan bahasa utama atau dijadikan bahasa penghantar dalam sehari-harinya. Jadi menurut saya hal yang tepat sekali jika mami atau papi menyekolahkan anak tercinta ingin bisa bahasa Inggris, itu tepat sekali ada di James. Karena kita nggak perlu lagi ngurusin anak kita di luar sekolahan atau mungkin kita makan banyak buang waktu di James. Itu dari mulai start sampai akhir sekolahan, anak kita sudah mendapatkan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam sehari-harinya. Sekali lagi, saya terima kasih kepada sekolahan James karena anak saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan membahagiakan buat saya juga suami saya. Harapan saya ke depan, James akan tambah sukses. Raihlah mimpi-mimpimu James, karena mimpi itu adalah tujuan. Tidak ada mimpi, tidak ada tujuan, maka tidak akan ada perubahan. Doa yang terbaik untuk James, semoga kedepannya James akan tambah sukses. Terima kasih dari saya Neni, selaku orang tua dari Aldi, Stian, dan Mawan. Aldi, say thank you. Thank you, James. Thank you, James. Oke, terima kasih, James. Saya Daniel Purwadi, opahnya dari Raja Indragotama. Ini cucu saya sekolah di James Kid. Saya kira ya mengalami kemajuan yang cukup baik. Yang tadinya ya dalam bahasa Inggris kelihatannya dia menonjol gitu. Terus ya untuk pelajaran sekolah juga baik. Saya kira ya sekarang nanti dia untuk penerusan ke SD, ya saya disekolahkan lagi di James di Papua. Saya kira James adalah sekolah yang baik ya untuk anak-anak. Demikian, kasih. Terima kasih untuk James Kids School, di mana selama ini anak saya bersekolah di sini sudah mempunyai kemajuan yang cukup pesat dalam hal pelajaran maupun etika dia sehari-hari di rumah. Terima kasih telah membantu perkembangan Jesli sampai sekarang menjadi anak yang baik dan dapat diterima di sekolah yang dia mau. Jesli, say thank you. Happy nggak sekolah di sini? Happy.